Halo teman-teman, welcome back my channel Mr. HMPTZ. Kali ini gue akan bermain gameplay Lego Batman DC Super Heroes. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita bermain. Check this out. Oke teman-teman, sepertinya kita lagi di kota Gotham ya, dan sedang ada acara. Apakah ini? Acara Panasonic. Wow, sensasinya lagi berkumpul para penonton. Garingnya. Apa ini lah gue? Okay. I'm surprised you took time away from your presidential campaign and came all the way to Gotham City for this. Oh, dear lady, as a nominee, it's my pleasure and privilege to be here. Especially if you win. Bruce Wayne. Oh, itu dia Bruce Wayne, teman-teman. And now, ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for, this year's Man of the Year Award goes to... Bruce Wayne. Yang jelas tuh Bruce Wayne. Ya kayaknya sih teman-teman ini lagi acara itu ya, acara penasui kuat, mungkin gue juga gak tahu apa sih sebutnya. Ya elah, lupa lagi siapa itu. Joker ya. Iya, Joker teman-teman, pasti ini Joker ya. Oke, kita lihat. Oh bener kan. To improve the lives of people around him. He has remodeled our buildings. Kemana sih Bruce Wayne? Pasti dia itu ya. Ganti baju sih pasti. Yaps, betul teman. Itu kenapa itu? Joker lah, lebay amat atau sampai pingsan gitu. Waduh lagi dicuri-curi dong. Dedo. Oh, Dedo tuh kalau gak salah di Batman tahun berapa ya? Gue lupa. Itu kalau gak salah sama siapa sih? Si itu tuh sama kemarin itu kalau yang pakai Max hijau gitu loh. Thanks. I don't want to get joy buzzed. Oh, don't worry. I didn't want to shake hands. I want your watch. Diambil dong jamnya. Oke. Squad. When am I ever speechless? And what a thrill to finally see myself on the big screen. Look at that face. It's like, what's he gonna say? What's going to come out of that mouth of his? Dan akhirnya Batman dan Robin pun datang. Wih, ya biasalah, sok ketelat. Dia mati ambil dulu mobil tuh. Ayolah. Oke. Kayaknya sih teman-teman lawan kita adalah pacarnya dia, yaitu Harley Quinn. Oke, akhirnya kita sudah bermain. Katanya harus tap a chosen destination atau on drag your finger across. Oh, ini tutorial teman-teman. Oke, bisa gimana ini? Kok gak ada kontrol? Ini cuma ini doang. Nah, kok ini cuma ini doang? Coba tunggu aja teman-teman, aku lihat dulu pengaturannya. Oke teman-teman, gue udah ubah pengaturannya di kelihatan nih kontrolnya. Jadi kan tadi gue juga tahu kenapa sih di dash gitu, gak ngerti gue juga. Defeat the Joker's gone round the streets katanya. Siapa itu? Oke. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong, ini tuh bisa dimainkan di Android sama juga di iOS dengan bayar kalau misalkan di Play Store itu 70.000. Kalau misalkan di iOS gue gak tahu, tapi ya 70.000 ya lumayan lah gitu, kita dapat game story panjang yang bagus dengan ukuran kalau gak salah 1,5
2 gigaan gitu. Ya gue juga tahu. Tapi ya kalau misalnya kalian mau main, saya kan download aja di Play Store. Batman, logo Batman DC Super Heroes. Nanti ada tuh. Oke, okay. Kesian dia. Kita wayan tuh, gak mati-mati itunya. Kita matiin dulu. Dewincun dong. Katanya harus ngebunuh 15 orang. Berarti kita 14 orang lagi. Oke. Okay. Ada matisnya juga. Oke. Okay. Kita hancurin dulu, ini biasalah. Kalau misalkan Batman Lego itu bukan harus ngumpulin, tapi apalagi nih? SWP press 2 jam dan quickly. Oh, jadi harus biar no. Jadi ada hentakan itu. Oke. Okay. Jadi kita hancurin dulu ini biar dapat apa sebutnya ya? Koin atau gimana? Oke. Okay. Only a character expose ordering you need to unlock process to new character. Maksudnya apa ini? Oh ini kalau jadi meja ini yang bling-bling ini, katanya kita bisa menghancurkannya, tapi kalau misalkan hanya only character, jadi karakter tertentu yang punya skill tertentu, ya kan seperti kita tahu bahwasanya di Batman Lego itu kita harus punya karakter tertentu ataupun skill tertentu biar dapat hancurinnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Hancur-hancurin barang-barang tersebut biar dapat kembali nih yang di atas tuh. Yang apa sih namanya sih? Giri-giri kayak per-per gitu tuh. Lumayan kan? Kita kumpulin. Gue juga gak tahu sih buat apa, lupa lagi. Ini. Apa ini? Soundbite band. Gak tahu juga itu buat apa. Ya udahlah, kita lanjut lagi ya. Oke. Edih. Nah, makan. Nih, rasain. Smack down dong. Oke, lanjut lagi. Oke, dapat darah lagi. Oke, lah. Nah, lo. Nah. Kalau misalkan kita pencet ini nih. Nah, kena petir. Nanti kita bisa mengambil grabnya, terus kita bisa di jatuh lagi katanya. Oke. Lanjut lagi. Ini bisa tutorial, teman-teman. Ya, seperti biasa kalau misalkan ada yang gini kita ambil dulu. Lumayan. Koin. Oke. Terus kalau misalkan mau itu apa ya? Mau ngerempar shuriken. Apaan ya? Dia lupa. Ini kenapa nih? Tap icon with a cross to tap iconnya. Gimana sih? Oh, tap ini tanda petir. Oke. Okay. Emangnya kenapa gitu kalau misalnya ini? Emang gak sih jadi gak bisa? Gak bisa sih kayaknya, teman-teman. Yaps, gak bisa tuh. Kita usah lewat sini. Kita lawan lagi. Makan lo. Baiklah. Mau mati dong. Ya Allah, cepu banget gue. Di matrix lagi. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut. Oke. Okay. Matrix lagi lah, ya, lebay bener lah. Oke, okay, dapat darah lagi lumayan. Oke. Okay. Ini kenapa nih? Oke, okay, kita ngelawan Harley Quinn, teman-teman. Apa kita dapat mengalahkannya? Ya pasti bisa lah. Masa gak bisa? Will begin my spin. Use the balarang or wings to stone wheel. Touch the hidden object character to get win. Release the file. Oke, okay. Berarti gue salah ya, bukan shuriken tapi balarang gitu. Jadi kalau misalkan kita harus ngancurin dia pakai balarangnya, yaitu dengan hold atau menahan layar, terus kita pindahin katanya. Oke, okay, kita coba. Mana dia ya? Layalah. Nah, gitu ya, now kan? Nyari lagi kemana lagi? Kemana lagi nih?
Ini tekan dulu karakternya si Batman, terus kita arahin. Terus kemana lagi dia? Nah, makan lo. Dah, gitu doang. Throw balarang. Oke, katanya kita tempar balarangnya pas dia diam di sana katanya. Oke. Biar kestrum mungkin. Kita coba saja ya. Oke. Oh, kok nggak bisa? Lah, kok nggak bisa? Lah, kok nggak bisa? Lah, kok nggak bisa ya? Coba. Tuh, kan benar kestrum. Oke, benar-benar ini. Cupu-cupu, cupu sekali bosnya, cupu sekali. Mati, udah beres. Kok simpel banget ya? Dah, kalah. Gitu doang. Mudah banget ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sambil gue jalan, ya, gue di sini sengaja gameplay pertama gue ini ambil Batman Lego karena gue pengen apa bahasa sebutnya sih? Bernostalgia gitu, teman-teman. Kan dulu gue sering main Batman Lego itu waktu kecil di PS2. Tau kan PS2 Batman Lego. Nah, gue nyoba lagi di sini. Di Android ternyata ada, teman-teman. Cuman ya kita harus bayar 70.000 untuk main ini. Tapi kalau misalkan ke teman-teman mau gak bayar, silakan search aja di Google Batman Lego Batman DC Super Heroes APK plus ABB. Pasti ada kok, pasti ada, yakin aku. Kalau misalkan gak ada, mustahil. Tapi kalau misalkan kita pengen menghargai developernya, kita alangkah baiknya di Play Store aja gitu. Oke, kita lanjut ke bawah. Oke, kayaknya kita ngelawan The Riddle. The Riddle itu gak tau, gue juga lupa. Dan Harley Quinn di Fiat. Kok gampang bener yang ngalahinnya? Dah, gitu aja. Simple bener. Terus, kita ngapain? Ditunjukin gak baik apa ya maksudnya. Oke, seperti biasa kita ambil dulu barang-barang di sini, teman-teman. Koin-koinnya maksudnya gue. Lumayan kan? Buat nambahin-nambahin. Gue juga gak tau sih itunya. Lupa lagi. Touch and hold drag across multiple object to target more ender object. Oke, katanya. Ngapain tuh? Ngapain coba? Terus? Ngapain sih? Guys, gimana teman-teman? Green Lego object. Oh, ini harus pakai green lantern katanya. Untuk ngebukanya, tapi gue belum punya. Ya, gue juga belum main kan. Oke, udahlah. Kita ambil dulu sebentar. Oke. Gue gak ngerti maksudnya apa sih. Ini juga sama. Kok gitu doang ya? Maksudnya gimana nih? Coba. Ini akan tanda. Di atas tuh ada tanda kayak panah gitu. Coba kita buka dulu. Apakah bisa? Yap, bisa. Harus apa? Oh, jadi kalau misalkan kita pengen ngebuka pintu ini, mungkin kita harus sesuaikan lagunya. Kalau misalkan gampang, ya sesuainya aja itunya warnanya mungkin. Ya, kayaknya sih warnanya, teman-teman, biar gampang. Coba, kita coba ya. Yap, terus. Oke, betul, teman-teman. Ya, lanjut. Yang ini trompet, terus gitar biola sih, biola ya, ya biola. Terus apa lagi, yang satu lagi gong sepacai. Apakah terbuka? Yaps, kok itu terbukanya? Lah kok ini kok nggak terbuka ini? Yaudahlah. Kita ambil sebentar ini, lumayan kan. Oke, tunggu teman-teman, sabar. Only object. Oh, katanya harus pakai si Robin, kayaknya si Robin itu berakrobatik katanya. Oh, udahlah, kita pakai aja. Swap to body. Maksudnya? Oh. Jadi kita keadakan ya
atas kiri itu ada kan karakter tuh, gambar foto profil karakter sebenarnya, sama gue sebenarnya gitu aja. Kita klik aja kan misalnya pengen pindah. Kalau di PS2 kan bisa dua player, kan di sini kan single player, jadi kita dengan terpaksa harus sendiri-sendiri gitu yang ngaturnya. Ya udah. Lanjut teman-teman. Kita harus ke sini katanya. Ya udah, kita tunggu dulu sebentar. Sabar ya Batman. Oke. Oke. Udah terbuka. Oh, itu tuh terbuka tuh. Oh, kan bener. Harus sama ya. Harus sama ini nih. Nah, ini harus sama katanya. Jangan sampai enggak sama, tapi kan tetap pasti sama kan? Yaps, betul. Karena ini single player. Menarik. Omoshiroi teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya sampai sini sih udah bagus teman-teman grafiknya. Menurut gue ini kayak grafik PS2 atau PS3 ya nih. Oh, kirain bakal ada cutscene. Nah, ini seperti PS2 atau PS3 yang kayak kata gue sih, menurut gue bukan kata gue. Ngomong apa coba. Nah, jadi ya bagus buat gue ini. Kalau misalkan kalian pengen main, tapi ya kalau misalkan HP kalian kentang-kentang amat, gue juga pernah nyoba. Gak bakal bisa, blank hitam. Jadi minimal ya 430 mungkin Snapdragon. Kalau misalkan yang lain gue gak tahu. Nah, kalau misalkan di PS gue ini pakainya Mi A1, teman-teman. Snapdragon 625 ya kentang lah ini juga. Unit to unlock bonus new character, harus pakai new character lagi katanya. Gak bisa tuh teman-teman tuh, gak bisa ngalah. Orang tak bisa, gak bisa. Oke, kita lanjut. Siapa sih namanya? Si Tanah Seru aja lah. Gue lupa, ngasep lagi dirinya, ngeselin amat. Oke, kita lanjut. Terus gimana nih? Gak bisa dihancurin dong. Oke, jadi sekarang musuhnya siapa ini sih? Tanda tanya lah, gue juga lupa lah. Ya lapikun bener. Makan nih. Easy easy my friend. Pengen sukanya si Batman lah. Dia lebih bagus ada wincunnya. Tuh kan. Bisa di metes kan? Si itu gak bisa. Ini apa ini? Pick up. Terus? Oke, ini katanya. Terus? Press, betul gue ini apa ini? Gak bisa dong. Oh, harus dihook. Ya elah, kirim ngapain? Itu apa tuh? Bunga apa tuh? Ini apa ini? Akut ner gue. Oh, terbuka. Open sesame kalau kata Mia Oma. Oke, bentuk bentar. Gue cari dulu biasa. Biasa teman-teman ini koin lumayan. Itu buat apa sih gunanya? Tapi ya kita kepun dulu kan bisa. Oke, itu apa sih maksudnya? Ini karakter apaan sih? Gak kebaca ya elah. Sabar ngapa? Terus bikin lagi. Oh ini. Oh ini karakter hit vision of version can use red logo. Jadi harus punya ability lagi katanya. Pokoknya harus karakter-karakter tertentu lah. Bisa masukin gak? Mayan dapat apa itu warna biru. Agak salah warna biru itu lebih bagus ya teman-teman. Kalau misalkan warna oranye itu ya anggap emasnya lah. Harus pakai apa lagi katanya si akrobat. Tuang sirkus soalnya dia. Kalau gak salah ya. Yaps. Oke. Bentar ya. Menurut gue sih ini kalau misalkan bisa dual player lebih bagus nih teman-teman. Tapi ya ini juga udah bagus sih. Oke. Okay. Lah, jatuh dong, kampret. Gimana lagi dong? Ya iyalah. Udah ada pakai sih ini aja. Udah kebuka ini ya elah orang Sunda dasar. Tapi enggak bisa ini. Coba. Enggak bisa dong. Coba bener.
lagi itu. So teman-teman ada kendala. Oke. Okay. Tekan aja dah. Bisa nih. Mhm. Oh, kebuka itunya. Tenang, ya alhamdulillah. Kok enggak bisa? Udah, terus ngapain? Oke. Bisa ganti lagi. Jadi switch seat-nya apa ini? Jump onto the pad to swipe to different switch. Oke. Okay. Kalau misalkan pengen itu bisa, apakah bisa jadi? Kok bisa ini teman-teman main nih? Ini kok gak bisa? Oh, jadi invisible. Jadi tak terlihat. Terus ngapain gue? Emangnya kenapa? Oh, ada kamera tersembunyi teman-teman. Berarti kalau misalkan gue harus ngilang ya? Yep, betul. Makan nih. Ah, makan. Makan loh. Sekarang enak kan? Gue isan. Oke, lanjut lagi. Bentar. Biasa ambil dulu ini. Mana aja teman-teman kalau misalkan lama. Ya, gue ambil dulu ini, lumayan. Mungkin aja kan kita jadi bisa beli karakter mungkin. Kan lumayan dong kalau misalnya kita beli karakter kan. Oke. Kita lanjut lagi. Apa ini? Kok gak bisa? Oh bisa nih. Dah. Oke, less. Awas loh. Mubat. Auto saving. Kita ngelawan Derrida. Kayaknya sih teman-teman ini terakhir ya. Kali ini gue tutup. Udah ngelawan si Riddle ini. Bukan si tanda tanya lah. Si tanda tanya ulang gue. Ribet sebutnya si tanda tanya ini. Gue udah beres. Ya udah, gue tutup ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi part berikutnya. Oke. Lanjut. Ngapain? Terus? Nah gitu dong. Pas apaan coba? Gaji bet. Kosong. Kampret ngapain coba itu? Cari ribut lo. Berkurang gitu doang coba. Dilihat doang coba berkurang. Gak cebut. Diwincun dong, diwincun. Gak diwincun lagi teman-teman. Gue pengen diwincun tuh si Batman. Cotong. Kenal lo. Apakah gue bakal ngelawan dia? Enggak dong. Terus dia kena kemana? Kerocok-kerocoknya. Distrum dong. Makan lo. Menjadi tetap kampret. Mati gitu dong. Lah. Dridle. Si Dridle. Gue kirain siapa. Dridle asli. Gue kirain cuman kroco. Ya elah. Pick up katanya terus kemana ya? Kesini kan? Nah gitu dong. Garing bet. Oke, teman-teman sampai di sini gue ya, ini channel gue karena gue kalau misalkan ada salah kata ya gue masih belajar gitu. Ya mudah-mudahan kalian suka gameplay gue. Gue belum paham sih ceritanya. Gimana kenapa dia tiba-tiba Joker datang terus ada asap-asap ketawa gitu. Gue belum paham. Ya mudah-mudahan setelah berlalunya waktu gue paham maksudnya gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Oke. Bye.